sahabat Verol Bramasta dan Feby Rastanti. Kembali lagi di channel Paris TV. Namun sebelum kita mulai video kita kali ini, sahabat semua jangan lupa ya untuk dukung channel ini terlebih dahulu. Ya, caranya cukup mudah. Sahabat semua silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar menarik dari Verol Bramasta dan Feby Rastanti. Oke, sahabat semua, kali ini kita akan membahas tentang hari-hari Feby Rastanti hari ini. Ya, hari ini terlihat dalam instastory dari Feby Rastanti. Feby Rastanti lagi menikmati alam pegunungan. Ya, terlihat suasana yang sungguh segar dan keindahan alam yang luar biasa terpancar di wajah Feby Rastanti yang begitu bahagia menikmati momen pagi hari di pegunungan. Ya, lihat saja begitu bahagianya Feby Rastanti bisa menikmati momen keindahan alam yang jauh dari ibu kota yang sesak dan juga panas. Hari ini Feby Rastanti memang luar biasa menikmati pemandangan alam bersama dengan para sahabat. Dan kabar yang lebih menarik lagi, Feby Rastanti masuk dalam nominasi SCTV Awards 2020. Iya, ayo kita dukung Feby Rastanti supaya menang di SCTV Awards 2020. Karena Feby Rastanti memang artis yang luar biasa dan mempunyai banyak fans yang selalu setia terhadap Feby Rastanti. Dan semoga saja ya sahabat semua, Feby Rastanti menang tahun ini dan mendapatkan piala aktris utama paling ngetop di SCTV Awards, dan mengejar Verol Bramasta yang telah mendapatkan 3 awards tahun ini, yaitu di Dahsyat Awards, Silet Awards, dan juga Indonesian Television Awards 2020. Ya, dukungan sahabat semua pastinya sangat berpengaruh untuk memenangkan Feby Rastanti. Oke deh sahabat semua, itulah kabar terbaru dari Verol Bramasta dan Feby Rastanti. Dan buat sahabat semua, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel ini, dan bagikan ke sahabat lainnya. Terima kasih.